Hai, assalamualaikum guys. Hari ini saya dengan Banu. Hai korang semua. Aku dengan Ben ni. Yeah. Dia ajak aku makan. Aku tak tahu kedai mana dia ajak. Okey. Makan. Ha. Saya hari ini saya nak bawa paduan tempat yang menarik. Best. Kat mana? Kita pergi kantin dekat luar. Kantin. Mana ada mama lagi di kolam ke? Paduan sekarang ni. Tempat yang baru ni, saya buat paduan ni, tempat sekarang ni tengah top sekarang ni. Awet pun ramai. Eh, cikgu tak marah ke? Tak marah. Eh, saya bagi tahu awet ramai tau. Ya ke? Tengah meletup dari luar. Nak pergi tak? Nak buat masa, jom kita pergi sekarang. Jom. Okay guys, ni ada sate distrik ni. Wah, kita ada di sepet. Makanan Korea ni. Banyak gila weh, kedai dia. Cool Ma'ana. Kak, apa yang best kat sini? Kak? Set nasi ayam bakar. Dan kedua ialah set nasi daging bakar. Harimau menangis. Harimau menangis, Kak? Jangan merau, tak rasa sudah. Makanan Arab lah, guys. Macam-macam pilihan ada. Okey, cantik. Kena ada apa ni, Mun? Dia macam ni, Mun. Ha, paduan. Inilah makanan yang menarik kat sini. Mafioso share out. Macam-macam ada ber. Macam-macam ada paduan. Hui. Ni apa pula, Mun? Kau agak-agak lah, Mun. Kau nak tibai semua, Mun. Pilihan kau datang sini, inilah dia orang pilih, Kak. Tiga budak gemuk. Asal gemuk je. Saya. Jangan buang masa. Dah lah banyak order ni. Jom. Soru dulu. Udang pun besar, Ben. Kau tangkap kat mana ni, Ben? Dah. Menyengat, Pak Duan. Sedap. Oh, tak jadi ni. Aku nak satu lah. Makan, Ben. Kau memang pandai cari tempat lah, Ben. Ni memang sedap, Pak Duan. Macam mana? Jauh lah. Memang baik lah, Ben. Kau pandai bawa lah, Ben. Aku nak lebih lah, Ben. Kau memang kat sana, jauh. Sedap kan? Ada nasi hambo. Nak makan dimsum. Dimsum ada di Aneka. Sup Chepton. Gorpis. Pisang goreng cheese. Mafioso. Shell out. No. From laut to your table. Terbaik. Wuih. Guys. Tengok guys. Ha. Wuih. Macam-macam lauk ada ni. Nasi lemak Nema. Berlauk. Okey. Kita tengok Nema kat dalam. Nema ke ni? Yeah. Okey kak. Terbaik. Padu. Crazy cheesy. Mozzarella corn dog. Memang padu guys. Tengok tu guys. Ha, tiga budak gemuk. Ha. Tak gemuk je saya. Guys. Mana tiga budak gemuk orang? Bos lah. Ha? Bos yang gemuk. Oh. Don't chuck it out. Okay guys, kalau korang nak rasa dessert sedap, ni dia guys. Bingsu. Bingsu. Memang bukan kaleng-kaleng, bang. Kau ada apa lagi ni, Ben? Nampak macam sebab ni, Ben? Apa nama ni? Pak Duan. Kali ni, kita nak try nasi lemak warisan. Yang ni pula, saya order sup gyobok padu cekon. Tengok padu tak padu, Pak Duan. Sup dia. Ni pula tengok, Pak Duan. Dia punya sotong dia, Pak Duan. Sambal dia. Aku tak nak tunggu, Ben. Aku jalan dulu lah. Kita ambil sotong. Kita ambil belalai sotong. Belalai ni aku ambil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Asal sedap sangat, Ben. Sini nasi lemak dia memang memang terbaik, Pak Duan. Nasi lemak warisan lemak ni. Jom, tetai. First. Perah dulu lima. Perah. Memang betul-betul padu lah. Serius. Padu. Aku nak try pun, tak kisah. Kau punya pun aku nak makan. Try.
Try run. Aku benih pun. Han. Dia punya high tu lain pasal tit. Ni kalau kena ni memang naik kepala ni. Ya ban, aku try aku nak yang mana yang kata lemak tu ban eh. Cukup rasa ban. Wah, kena try brother. Ban ban. Apa dessert kita ban? Ha, paduan. Hari ni kita nak try makanan ala-ala Korea. Spicy gochujang disaluti dengan mozzarella cheese. Orang-orang dia punya mozzarella tu Pak Wan. Masuk mulut. Macam ni aku tak payah pergi Korea lah. Ikut kau dah kat sini. Ikut bahan pun. Memang sedap. Memang padu. Tak payah pergi Korea lagi pun. Kita datang sini lah pun. Kita makan. Sedap Pak Wan. Ui. Run. Apa lagi? Ada lagi. Tolak tepi dulu. Tengok ni. Ni Pak Duan. Crazy cheesy chicken wing. Crazy cheesy chicken wing. Dia punya gila Pak Duan. Tengok. Tengok guys. Dia punya cheese guys. Gila tak gila? Oh, sedap. Sedap lah Pak Duan. Ni kaya pulak Pak Duan. Main Pak Duan. Ting-ting. Orang. Sedap pun. Oh, saya isap cheese dulu. Kau main isap kan? Kau biasa makan chicken wing. Kau biasa makan tulang ke tak? Memang sedap pun. Tempat kau bawah ni memang hebat lah pun. Makanlah makanan yang hebat pun. Memang sedap Pak Duan. Sini memang pilihan orang ramai kat sini Pak Duan. Kau tak ada lah ramai dia punya tamu. Tengok tu lah. Dia punya pelanggan penuh Pak Duan. Betul lah. Tak nak fikir lah. Memang sedap pun. Ya Pak Duan. Apa lagi kau ni? Ada lagi. Semua ni tak boleh. Aduh. Ni Pak Duan. Bukan biasa-biasa. Ya Allah. Ni apa pula Ben? Pak Duan tahu. Paduan tu apa kopi? Ah, tak tahu lah benda eh. Dia bukan tegangan. Dia masih kata ni kopi. Nama panjang dia goreng pisang. Oh. Ya Allah. Cuba kau cerita sikit pun kopi pisang ni. Apa tak terkata pun ni. Ui, buat sepa mula aku pun. Memang sedap kira pun kan. Itu lah nak cakap kan kau. Dia makan dan nak menangis. Cuba kau cerita kan. Rasa rimbung. Tengok dia ada apa. Rasa coklat. Ni apa dia guna ni? Eh, tapi memang sedap. Dengan susu dia, dengan strawberry dia. Apa pula benda tu kan? Tiba-tiba ada. Inilah bingsu dessert. Paling sedap kat sini, bingsu ni. Ha. Ya, Abang. Tengok. Memang dari paduan tengok. Uyo. Mewah. Aku kaya. Berapa rasa? Aku makan berapa? Oh, kau yang suap aku pun. Tak boleh ke? Dia ni gosip orang kita pun. Okey. Ui. Benda pelan. Ui. Memang kena pun. Ini penutup dia memang penutup dia pun. Memang terbaik pada orang bingsu. Bingsu. Bingsu dessert guys. Kalau makan memang. Dengan ni pun memang bisu pun. Tidak cakap kita habiskan je lah. Betul. Memang sedap pun. Serius. Memang sedap. Memang padu. Dia ada mangga pun eh. Apa ni? Cocok mangga pun. Mangga dia berat. Dia siap ada apa lagi? Ada Coco Crunch. Memang terbaik lah. Memang best pun. Best pun. Tempat yang kau recommend ni, kedai ni, apa nama kedai? Kantin. Memang kelas. Memang terbaik. Dia katakan semua makanan memang terbaik pun. Yes. Kalau tambah pula ditambah dengan makanan sambal lada wari pun. Sambal lada wari? Ya, ditambah lada wari pun. Ini kau makan dengan nasi pun.
Kalau kita lewat bangun makan nasi dengan telur goreng pun memang kesat pun. Makan saja pun. Makan saja, makan dengan nasi pun. Makan saja boleh pun, tapi dengan roti ke. Ini special sambal lagi goreng ni. Sambal wangi goreng. Dan selain benda pun ada satu lagi pun. Ini dia. Ya. Ini sambal untuk ni. Ini sambal cili. Sambal cili. Tak pedas pun. Perasa petai. Petai. Dia orang makan nasi dengan telur goreng je. Tadi kalau sambal nasi kita makan ayam tadi kan. Dengan apa chef ni kalau kita makan tadi pun aku lupa tadi pun. Patut aku bawa tadi bagi kau sarai dulu. Tak apa. Lain kali bro. Tak apa. Dan satu lagi pun. Satu lagi bro. Sambal daun kayu tepoyak. Sambal Negeri Sembilan panggil sambal daun kayu. Sambal, sambal daun kayu Negeri Sembilan biasa ada tepoyak. Ini panggil sambal tepoyak panggil. Ini berkena ikan goreng ben kalau ada. Apa mesti padu ni pun. Insya-Allah ben. Memang sedap. Ni ya. Ni semua daripada sambal aduh waris. Waris. Ini buatan orang macam mana dapat dia bro? Dapatkan dia nanti kami dalam sampel dalam ujian lagi. Sama sambal ni insya-Allah di Petronas kita akan bermula. Okey, terbaik bro, terbaik. Ya, kita ya. Baik bro. Kita boleh dapatkan insya-Allah. Yes. Kami waris sambal lado. Okey guys, jangan lupa untuk datang dekat kantin at Sto Gombak. Datang ramai-ramai. Kalau korang nak tahu kat mana lagi saya akan pergi selepas ni, jangan lupa subscribe guys Lavina TV. Yes. Jom. Lavina.